Barak rokok sama ya? Barak rokok ya? Barak ya. Kurang mana ya? Nah, aja nang. Aku lendi rokok. Aku buat kasih rokok. Nek kabeh aku gak kuso. Diduntek. Kasih gobloe sing mesti. Tak mut yo. Meretel niku ya. Lah mamang kok bengi molene. Meretel. Enggak bengi ya. Lah kok bengi sampean sudah lawan mbek aku nyakit. Ya nopo ceritane kali mau sedo. Allah dak pokoke. Tidak no ya kali mau sedo. Nggih. Kersane semerat. Kalimasada iku wayang. Hati-hati. Wayang. Kalimasada iku wayang ya. Kalimasada. Lek musada dudu musada mancing. Iku yo gawe nirudul yo bisa lakon. Musada mancing. Jai. Rambute sama jan iki dawane iku, Jai. Oh, tak ono rambut arek. Kamu mau ngomong apa? Kamu mau ngomong apa? Kamu mau ngomong apa? Untuk apa ceritanya? Mursado, mursado ini bahasa mereka mancing. Mursado mancing. Karena dia ini ya wong. Mancing apa ceritanya? Mancing iwak rojo, wino rojo Ratu mino iwak dadi ibune iku dadi iwak ngene. Ngene dipateni patihe Kanjeng Ramane. Ah, Ramane iki ratu. Ratu e, ratu Mesir. Ramane iki. Kok tebe? Wuh. Ono wong sithik ono manungsa. Nek iki iki ana desa Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nggih nggih nggih. Ya ono. Saman iku sing duwe Mesir sinten? Bapane napa? Iki pengene Ratu Mesir ngene kuwi. Ngene, jenenge iku negarane iku lho Ratu Mesir iku dadi ratu di Mesir ngono. Duwe bojo iku jenenge Dewi Sulasih. Duwe anak jenenge dijenengi lanang jenenge Musada. Cerita itu gue tak duduk layang gue mari cerita tok gue. Dewi Sularce ini gue yang mereka Jawi. Iya Dewi Sularce ini ya bujuni ratu gue. Ini saking ini kata ini Rabi Maneh. Ah cerita ya. Tadi kata Rabi Maneh. Kau kau gue bujuk lo kata ini Rabi aku. Pakai nono bujumu aku gelem kau Rabi. Ah tadi dipakai ini temenan gue. Ini ah, duwe patih. Patih jenenge Cangkiling. Ya. Cangkiling. Napa Gusti? Iki rada ngandep-ngandep wonten ing cekel. Nggih, tapi aja duduhno Gusti Wis Larse. Anake kok ngejak wis, Musada iku. Kok ngejak e. Jak nang alas nggo kepala Patenono ya. Kontak wekno omah tak bayar bayaramu murah. Saiki tak uwano bayaramu kena kon pangan sak anak bojomu ndak entek bayaramu. Wah. Tapi saya tak ben omah. Cukup mati dewe durase iki. Nek awake iku ping rapi. Kang maneh terus ngengken tiyang ngengken mejahi. Iya. Iku patihe Cangkiling iku. Lha kan patihe Ratu Mesir iku wis ngono. Sing digengken mejahi. Iya. Tadi Cangkiling jadi jahatnya yang ngelas ini buat orang ngelas di perjuaya anak indah gua nyawel anaknya tidak punya salib bayi tapi ada ditulis
kadane iki jenenge musada ngene. Nah, para ngono mati. Bulune iku pedhot dijojo bayi nate ku mam. Barang jojo bayi net mati ditinggal nang canggiling kuwi. Niki getihe Dewi Hular se Gusti. Kene. Wes. Karbon rongko wes. Lihat di rongko wes. Ndak metu kamane wes. Tapi grebet wes. Kamane bayi net iki mang. Kamane bayi net kan dhewe ngene ngene iki lho. Nggih nggih. Wah. Kuwi ku dijojo nang di gurune kene. Pedot iki. Mati wes Dewi Hular se. Tapi wong penjene jenenge iki mati rupane to. Tapi sik mlayu nang segara ora ngono. Iki mlayu nang segara duwasi iwak raja Wina. Raja ratu Wina iwak dadi ratune iwak sok kowe iwak ana ning segara iku. Dewi Sularsih niku. Iya. Dados ratune iwak. Dadi ratune iwak. Dadi ratu raja Wina. Ratu e raja ratu Wina iwak dadi ratu iwak. Saka iwak e nek jare karo kono e. Lah wis janji e ngene. Nah, dadi ngene iku tulisane. Lah terus musada iku mancing ambek Mahfud Mahro. Mancing ndak oleh-oleh. Lah sing dipeloni Mbok Yai Nambi ambek Yai Nambi muarat kliwat-kliwat ngene. Ndak tau mangan. Mangan isuk sore jangur, mangan sore isuk jangur. Temennya tambah 4 liter. Mari. Ya, barang. Eh. Anu ngosok jo itu. Enak apa ewe. Ngomong ngomong ngosok jo itu. Warek we. Nggak ada pemangan we. Berarti ngosok jo ini mancing ibunya ya mbak? Ya, nggak oleh-oleh iwa. Suwe-suwe. Iwak raja Wina iku mancing nyatok tak ngono ah. Ah, kepengin iwak raja Wina wis ngerti nek anake sing mancing. Dadi dicatok dhewe nang iku ero nek nek kene niat di lakaken nggih niat. Iya lah. Lah sing mancing iki iwak apa-apa ora kene sih. Nggih. Oh gak ero. Barang dituarik menjer gak kuat ngene. Ngono. Jadi kancane telu Mahfud mbek Mahrut ngusaca pancet gondeli tampari pancing iku mang ngene akeh wis mulya waran Yai Nambi mbek Nyai Kongkon ngirim wong butek iwak iki disayakno ke burung pasang lek wong gak kira iso iki sing butek iki dadi kebo dipasangi kongkon gorene engko nang dituarik ke burung pasang iku mentas iwak iki. Ngene. Pirang e oleh iwak wis. Ngono. Mancing kurang-kurang iki mung oleh iwak kon. Warang kowe iki ora oleh muaran nang nyanyi nabi kok ora dam. Pirang nyanyi wis. Saiki wis kudu kowe oleh iwak wis. Wis enak wis. Aku cukup wis tak pangan ngene. Warang sito wis bubar mahut-mahut nang segoro. Den. Raden. Den. Apa Mahfud? Mahfud. Mahfud nama Mahfud. Loro wong loro iki lho sitok Mahfud, sitok Mahfud. Wong loro iki iku patiye murite rawe, murite musada. Kaya ngono. Ya apa? Oleh wis kebo. Kok ngene wis. Ayo ditarik wis. Ngene. Wis tuancang di pasangan sing arep terus ngantono suwi. Di sebelah kebunmu melaku ya minggir ya itu kok dititok ini ya dicekel aja tampar ini sih nang anu buah yang kati mentas ngungup-ngungup ngasih nak aku aja dipateni aku wong tuamu dewe sing ngandut kon sing lahir kon iki aku Dewi Sularsih saking wong tuamu iku kati rabi mana nek aku mati iku gelem sing dirabi jenenge Gendro Sekar di Keraton Gunung Tugel kula niki lho kratone nak ngene ono di sisir lho nek gunung sora sing nyabrang segoro nek di Gunung Tugel ora nur pesisir ora teko
Nggih, nulis sejarah sekolah itu. Nah, wes, culno aku. Menawa kon kekewuh kate nang kidule segara numpak awakku. Celuken sambaten. Ibu Dewi Surase minggira aku kate nang kidule segara. Ngono. Dadi wayahe teko kirimane krungu ucape ibune ngono ndak teko. Wong ibune kon iwak iku wis dadi iwak. Yen bapakne iki sing teko sing nabi luwu. Barang dicorok, ngamuknya nabi ngancik soal awas-awasnya oleh wasitnya dicorok wis, kon ojo melok aku wis kon iku kok kurang ajar kamu mendintan-tan hasilnya oleh iwak kok jadi iwak sitok aja dicorok ngosok gak entah aku nak iwak sitok aja tak nanti gede ini sih ini aku mbak sing itu yang dipeloni dan duit oh, mau tinggal mbak enggak, enggak duit ngomong nambi ini aku lagi iya, jadi melak kosodo iki biyen dibuak nyalas ketemu Nyai Nabi mbek Nyai Nabi ngono dadi dimong gedhe-gedhe ajar mancing ngono iki boten semrap lek niku ulam niku ibuke dadi diculaken malah diuring-uring wah ngamuk Nyai iki oke ndak mangsa wis wong masih opo ae nek jenenge dadi mari lawuhe Nyai Nabi lah ngene ah dhewe keniwa kamu duduk ibu ya wujudnya iwak iya wujudnya iwak belah aja baca yang muntasok gak cekal dengan naik wong ibu nih berarti dicurno yai nabu ibu abis yai nabu ibu ngirim dari si makan ngurim-ngurim dari pangan sebuahnya kekul wong ngono iku wong diwarah ini ibuku kok gak percaya ngomel terus paduannya setan iblis saya muari ini uduan duetres wapok ketibuan payu uduan langit besar musuh cuman ibu nunggu mulai kalau kekoni soro kayu buat duwe kayu buat duwe roboh kayu buat duwe ibu roboh ini di wong loro ibu gwana wes yai nabi matai kabar ketibuan payu ah itu ya sing istri iya yai lanang ya nyai wedok ketidian kali buat duwe itu ndak bongkok ah. Nggih. Ah. Wis mahut. Apa? Mulya wis namu-mamu. Aja nyucuk wae yai nabi ndak diumbah wis. Wong matek wis loro. Apa kowe ketiban kayu? Kok ubang wangin kon ndak bos. Wangi buat de. Brungkat kayu itu ketane wis. Wong yai nabi ndak melayu. Kok melayu selamat. Pancet ono misal kayu. Ndak ketidian ah. Bang Tibian patah ya, ngeluru gue. Ah, jadi tengah-tengah sih ngeluar-ngeluar. Anon putih-tih. Mulia weh, mahut. Ambil kacamu, ambil masuk. Iya, Dan. Boleh ya. Iya weh, mulia. Aku tak boleh weh, dari sini tak peloni. Ya, ndak duwe bapak, ndak duwe mbok, ndak duwe dulur aku weh. Di kono. Itu melok nyai nabi, nyai nabi mati. Tersopo aku. Nggak boleh aku ya, sana kayak ini lah besok aku lihat kelakon jadi ratu kau tak boleh ini namamu ya oh, ini San ini pun salam penjumpung ya San sampai yang kulis dua akan waras sehat pulau ya, ngoten juga akan buatan sampai ada loro bodoh waras Den sampai tak juga ada waras, aku yang juga ada waras tak bodoh-bodoh iya wis jalo wis sudah deh nah, tersuluh wis nggak dibareng wis mungkin-mungkin nanti pesisir nah, itu ya dewean tapi menang nanti pinggir sekolah dewean, tak melaku-melaku sih melaku aja nanti pesisir warang ada kok di kok ada keraton ini ini di gunung tukel ini tidak disingkat cuma diceritakan di gelis ya, tidak solo ini solo saking aja tidak bisa solo itu dicotok bantah kali ya mau bantah itu ya direken tidak solo masa lanik solo lo sih beli-beli ya kayak kemana tidak itu ya terus loh kono wong wayu ini wayu beli batu tangga tangga apa sinten asmane sampean kulo nggih Kendri Sekar nggih seneng sing
Musa coyi ini lo. Puan yang itu duduk eh. Niki, gula omong ni. Niki, omong lo potong gula. Omong apa apa eh? Eh, omong gula ngeten. Iya. Teh, karung apa eh? Omong apa? Kulo badi, kulo rakyat sambilan burung. Dengan lo sekar nih. Iya, yune di seibu. Mendingan ini. Purun sampean karwo syukur kali adik kulo adik sampean sinten kulo gendro sekar adik kulo gendro sakri onten di keraton kulo nungso nah saya gak duit tumpahan nih salah bukan sakit nah wang lupa ibu nih bang jadi sulas ya bang akhirnya disambat nih iya nah tanggung ah nang keraton Gunung Jawa iku ana pedang kangkang pamor kencana lek didekno nek di rumah ndak usah diwamar kencana iku buarak nek bengi nek awan ya mati kaya mesti biasa ngono pamor kencana nggih pamore lek wis sini ya mesti biasa biasa pamore kencana buarak lek bengi kunang rae macame nek awan kok ndak ana gunung lebuang itu pedang kakam kan pamor pencana untuk banyak ini aku bisa jadi itu lah pendukur ini buara di nenek nong yang tengah latar itu jadi aku luar dukur paduang saya harap ya nopak kono kongkone pedang kakam ini lalu kados pecute sembarang wah itu ngelui 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 pedang itu mandi barang Bapak ya ini tak sabar aja buatan di cocok ya? Enggak sih nah terus apa sakuh sampean musodo yipik pedang kangkang pamur kencana di keraton puluh musyo di agem adiku gendro sari waran diutus gendro sekar pulau niki nah tadi kengken mendet pedang kangkang pamor kencana nggih kali sampean. Oh, iya. Nggih, Bu. Putar, Ibu Sulase apa nggih? Kula teraken teng kraton Kulungjo. Yen numpak on geger kuwe. Wong ini barang buanter, luwi motor, luwi perahu, luwi. Ndak goblok, perang ini wae iso kambang. Iki ndak goblok, wong ndak nyilep. Kemampuan kaya perahu yang luwi ini perahu ya perahu saya kendelap ikut dia kaba aduh yang saya ketik lantong-lantong ini tidak nyenggol yang baru orang kok buat